kami melaksanakan lanjutan ya PSBB yang kemarin, jadi kita tidak rubah tapi melanjutkan saja, hanya ada pembatasan yang dikurangi. Artinya kalau kemarin pembatasan untuk keramaian mall-mall dan pasar jual kegiatan restoran dan lain sebagainya yang menimbulkan keramaian, artinya ada orang datang ya ke situ, itu dikurangi 2 jam. Jadi tadinya paling malam, paling telat itu jam 9 malam, tapi sekarang kita mundurkan jadi jam 7. PSBB sekarang ini tetap kita pantau dan dilakukan pengetatan kembali gitu ya. Karena memang kita sudah berusaha mengedukasi, tetapi tetap masyarakat juga karena mungkin tetap harus bekerja dan sebagainya. Nah, yang tidak berkepentingan sebaiknya di rumah saja. Ini salah satunya adalah untuk mendukung PSBB Jakarta. Jadi tolong juga gitu, pintu keluarnya juga diketatin. Jangan hanya pintu masuk, tapi ketika keluar juga mohon diketatin. Karena pasti yang dapat repotnya kita. Karena kita satu-satunya wilayah yang tidak merah gitu loh. Artinya jangan sampai di pinggir-pinggirnya diketatin, di kita enggak, akhirnya ngumpulnya di kita. Makanya kita pun melakukan pengetatan kembali gitu, menjadi lebih awal jam tutup bagi tempat-tempat usaha. Karena setelah ditutup awal, itu kan otomatis keramaian itu akan berkurang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!